Orang ini tetap hidup meski tanpa kepala. Biasanya manusia yang dipotong kepalanya seketika nyawanya pasti akan melayang. Tapi tokoh revolusi Prancis Charlotte Corday menunjukkan hal yang berbeda. Jadi kisahnya ini terjadi di Paris pada 1793. Charlotte yang berusia 24 tahun kala itu dihukum karena telah membunuh Jean-Paul Marat, pemimpin Jacobin klub politik yang terkenal pada masa revolusi Prancis. Nah, Corday memutuskan untuk Marat karena sudah bertindak sangat radikal terhadap revolusi. Corday akhirnya dijadikan tersangka, dia diadili dan divonis hukuman. 4 hari setelah putusan sidang, Corday menjalani eksekusi. Ia dibawa ke tempat umum dan di depan masyarakat Paris saat itu kepalanya dipotong oleh algojo. Bahkan ia terlihat siap, tenang dan tetap bermartabat hingga sampai akhirnya jatuh ke keranjang. Nah, algojo langsung mengangkat kepalanya dan menampar pipinya. Dan ternyata saat itu kepala Corday masih hidup, guys. Wajahnya memperlihatkan ekspresi kemarahan dan membuat semua orang terkejut saat itu.